Iin Cahyani, 17 tahun, yang merupakan istri dari Entis Sutisna, 25 tahun, sekaligus pengantin baru itu sudah 5 hari tidak pulang ke rumah di Desa Situraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Iin menghilang sejak Selasa, 22 Desember 2020, sampai dengan sekarang. Bahkan dalam upaya mencari keberadaan istrinya, Entis meminta tolong kepada mantan pacar Iin Cahyani. Sang suami telah mencari ke sana kemari, bahkan mencoba berkomunikasi lewat handphone dan Facebook, namun tidak jelas keberadaannya. Upaya pencarian oleh suaminya, Entis Sutisna, tidak juga membuahkan hasil. Ia sudah datang ke berbagai tempat, termasuk menghubungi sanak saudara istrinya, bahkan mantan pacar Iin, tapi belum juga membuahkan hasil. Pasalnya Entis mengetahui mantan pacar istrinya itu sempat berkomunikasi dengan Iin Cahyani melalui media sosial. Sementara menurut kerabat istrinya, mereka sempat melihat istrinya melaju dengan sepeda motor ke arah jalur pantura di wilayah Kecamatan Patrol. Dikutip dari Tribun Cirebon.com, hilangnya Iin Cahyani bermula saat Entis Sutisna yang merupakan seorang buruh tani tengah mencuci traktor, istrinya lalu menghampiri dirinya dan meminjam sepeda motor. Kendati demikian, ia tidak meminjamkan dengan alasan istrinya belum mahir mengendarai sepeda roda 2. Karena tidak diperbolehkan, Iin Cahyani lalu meminjamkan sepeda motor milik sepupunya. Sebelum pergi, ia juga mampir ke tempat majikan suaminya. Di sana, Iin Cahyani menyerahkan gadget miliknya kepada Entis lalu berpamitan dengan alasan membeli sesuatu dan hingga saat ini belum pulang. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!